Hai. Belum ada yang nonton ya? Hai. Hai. Hai, 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 hai. Hai, konbanwa. Konbanwa, konbanwa. Hai. Hai, 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 hai. Hai. Hai Kokia, hai. Hai 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 hai. Kok gak nambah ya? Dan nontonnya atau emang begitu sih? Jangan lupa mandi. Eh jujur ya. Eh gak deh, gak usah deh, gak usah di ini. Gak usah di Iya aku lagi di kosan. Kenban wak. Hai, apa kabar? Baik. Konbanwa. Konbanwa. Oh iya, sekarang malam Christmas ya, guys. Wow. Kayaknya member-member lain lagi pada Christmas dinner apa dinner Christmas? Ya, pokoknya dinner Christmas. Terus aku sendirian di kosan, sedih banget. Yang lain pada kumpul dengan keluarganya. Hai. Iya, Christmas dinner, guys. Mau ditemenin, ini kan ditemenin kalian nih sekarang. Makanya aku showroom. Sabtu show gak? Show dong. Oh my god. Aku udah gak sabar, udah lama banget kayaknya gak show. Terakhir kapan sih? Aku gak bisa baca tulisan Jepang. Sorry. I'm sorry. I can speak English a little bit. No. Ngomongin apaan nih? Gak tahu jujur. Waalaikumsalam. Hai. Annyeonghaseyo. Jom omu seyo. Sumpah ya berisik banget motornya. Oh my god. Lu udah makan belum? Tadi siang udah makan. Terus aku makan ini. Jadi aku tadi beli ini. Ini terus bibir aku sakit habis makan ini, nggak ngerti, sakit banget kayak bengkak gitu, tapi enak. Kak Kia ingat aku nggak? Ingat kok, yang mau oleng itu kan di Twitter. Mantap nih ada balapan. Eh gak gitu ya guys, bener-bener deh kalian. Aku punya ini. Ayo kita minum. Ayo siapkan minum kalian, makanan kalian. Live report. Live report balapan. Terus aku keluar gitu. Keluar terus, oh my god, lihat. Lihat mereka sedang, itu kan bukan balapan, itu beneran motor lagi jalan entah pulang kemana. Sponsor iya, Teh Kotak is back. Hai. Karena aku lagi diet ya, tapi bohong. Jadi less sugar. Teh Kotak nomikata.
Tapi kita buka teh kotak itu butuh effort juga, guys. Bisa gak sih di mute dulu, jujur? Walaupun di kereta tetap sempetin showroom dulu. Oh my god, I love you. Diet macam apa ini? Iya sih. Sabtu tolong cek ada gift ketinggalan kemarin. Oh iya, maaf ya. Aku udah baca DM kok. Sorry. I'm sorry. Ini kalian pada berbagai macam ini ya. Nadu baso tir. Apa sih gak kebaca, maaf ya. Ya Allah, jujur. Kayaknya semenjak pandemi ini min aku nambah deh. Jujur kayak bener-bener gak kelihatan. Jadi bener-bener gak kelihatan banget. Itu baju yang buat VC kemarin ya? Enggak, ini beda guys. Ini baju, ya udah baju ini baju ya. Ngapain ya? Jujur bingung sebenarnya. Tapi pengen showroom aja. Aduh ya Allah. Aduh, puyeng ya, mata saya pusing. Baca deket-deket. Oh iya, ini ini aku udah inget. Aku tuh mau namain ini. Nanti deh. Spillnya nanti dulu. Tunggu seribuan yang nonton. Okay. Q&A aja. Ayo nanya guys, now sekarang. Cerita aja liburan ngapain. Saya belum libur. Nangis. Cerita tentang fitco kemarin dong. Kemarin seru banget sih jujur, kayak ada orang, banyak orang yang baru gitu loh. Terus kayak yang bener-bener gugup. Aduh kaki ya gitu. Bukan kaki ya, kalulu gitu. Lucu banget. Terus ada cewek kan. Lucu banget, jujur dia kayak entah panik deg-degan atau panik pengen buru-buru atau gimana, aku juga gak ngerti jujur. Kocak banget sih. Oh. Lu pakai cemata aja. Aku sebenarnya udah pakai soft lens. Tapi kan aku bilang tuh tadi, apa mungkin kayaknya min aku nambah. Temen aku nanya tugas apa ya? Pengantar ilmu komunikasi. Emang ada ya? Enggak tahu deh. Beramat. Sumpah lucu banget. Terus ya biasa lah ngelabrak orang-orang oleng ya, gimana ya, saya sering ya ngelabrak orang. Sambil makan yuk, saya gatel mulutnya kalau nggak makan. 50 detik hanya ketawa. Sumpah ya, itu kayak kocak banget penlaternya. Tolong ya, maafin saya ya. Ini adalah otak-otak. Oh ya, kemarin katanya di breakout room ada yang menggodain cewek. Jujur ya, waktu itu kan di prank sama Ara. Aku pikir beneran mau nampungnya. Aduh ya Allah, berantakan begini tau gak. Terus abis itu aku bener-bener beresin kosan. Bener-bener jadi rapi banget kosan aku sekarang. Makasih Ara. Wow, it's kawaii. Wuuu, gak ikut jobber. Gimana tuh lagunya?
tat. Nggak tahu jujur. Thank you Hiki-san untuk Disco Light. Salju dari Jepang, jujur pengen megang salju. Kakakku mana? Nggak ada, kakakku di rumah lah. Kakakku juga nggak mau tau nongol-nongol di sini, nongol. Ternyata kan prank kan? Jujur beneran sebenarnya nggak apa-apa sih mau kesini, cuma ya saya butuh waktu gitu ya untuk membersihkan kosan saya sendiri. Bayangin gak sih tim ngekos satu, nggak mungkin satu kosan sih, apartemen lah. Terus bener-bener hancur gak sih rumahnya? Terus itu sedih, kemarin kan ada yang fit call. Ada yang mau fit call cuma lagi wajib militer. Sedih banget. Ini tadi aku belinya online. Oh, ngakak sih ya, ngakak kenapa? Tapi pengen deh, jujur dari dulu pengen nginep sama anak Ting-Ting gak jadi-jadi. Aku malah nginepnya sama Kaola terus. Oh, ngeliat. Sumpah. Jadi HP Xiaomi waktu kemarin tuh yang aku di rumah ya, showroomnya apa di sini ya, di rumah ya, aku nggak bawa casannya, jadi HP-nya udah mati, udah berapa hari ya, udah berapa minggu yang lalu. Enak banget, oh my god. Headband tuh apa sih? Itu ya, yang buat olahraga itu bukan sih? Yang di sini. Dia suka seblak. Suka. Maksudnya tuh nginep di tim T itu maksudnya bareng semua tim T guys. Bukan sendiri-sendiri. Mama ajak kan? Ara gak jadi nginep. Enggak ah, gak mau, aku gak mau nampung. Udah, biarin aja. Laptop aku kenapa? Tadi tuh sebelum showroom aku bikin video buat tugas UAS dulu, bener-bener ya. Jujur aku mau cerita. Sumpah sedih banget. Jadi tadi tuh udah kayak ada perpisahan gitu kan sama dosen-dosen, sumpah. Oh, handband. Handband atau headband sih? Maaf. Terus dosen aku bilang gini, maaf ya kalau ibu ada salah gini ngomong gitu. Iya, aku sedih banget jujur. Terus tahu nggak dosennya ngomong apa?
gara-gara pandemi ini kita jadi ibu jadi nggak bisa ngelihat kecantikannya aslinya dulu katanya gitu. Oh my god, I'm so pretty. Terus aku langsung on cam, terus pas itu aku pakai baju tidur kan, terus dosen langsung bilang gini, astagfirullah Lulu, kamu masih di atas kasur ya, terus masih pakai baju tidur. Oh my god, hitung apa anda libur kapan lu? Belum tahu, masih lama. Aku UASnya masih tanggal 4 nanti. Nge-fly dong guys. Tapi dosennya, sebenarnya dosennya ngeselin banget, itu kayak dosen paling dibenci deh. Astagfirullah, maaf ya Bu. Sebenarnya aku juga kesel sama dia, cuma pas kayak perpisahan gitu kayak terharu gak sih? Bahkan ibunya pernah ngomong, aduh kelas ini ya gak boleh disebut. Pokoknya depannya B, belakangnya K. Kamu ini bener-bener. Sumpah ya, aku bikin KTI sama skripsi itu sama gak sih? Apa beda gak sih? Ibunya nonton showroom, oh my god. Pedes. Bukan berisik, lebih parah. Bangkok, iya Bangkok dah. Aduh pedes tapi enak. Ini adalah makaroni guys, makaroni basah. Lu udah skripsi? Hah? Masih lama bang, masya Allah. Saya aja bikin KTI revisi 5 kali. Pedes. Iya deh kakak yang makaroni. Sabtu perform nggak? Perform dong. KTI itu apa? Karya tulis ilmiah. Sabtu perform guys. Nge-fly, mari kita fly. Kia matanya minus berapa? Terakhir sih ngecek berapa tahun yang lalu ya. Yang ini 2,5, yang ini sebenarnya 4, tapi aku pakai kacamata dan sofren 2,5. Karena kalau pakai yang 4 tuh pusing banget.
pedes. Aduh. Guys, sumpah ya. Nanya dong. Semangat kah skripsinya? Teh kodok seger banget ya. Oh my god, emang seger banget. Emang terbaik. Gak mau nyoba teateran pakai kacamata. Aku tuh latihan dulu kan pakai kacamata ya. Kelempar terus, sumpah, apalagi show. Konten masak dong. Iya, nanti aku mau nyari kosan yang ada ininya ah. Yang ada apanya? Apa sih? Yang ada dapurnya. Aku pengen masak. Jadi boros gak sih kalau nggak ada dapurnya? Emang gak kedengeran ya? Dari aku kedengeran banget. Sumpah tiba-tiba kemarin tiba-tiba keluar jerawat dong di sini, sakit banget. Gak ngerti kenapa. Kayaknya gara-gara kebanyakan makan mie kemarin-kemarin. Mana ya? Lo bisa masak apa emangnya? Bisa masak apa ya? Masak apa aja? Yang penting ada resepnya dan ada bahannya. Lagi nonton apa di Netflix? Gak nonton apa-apa. Dulu gue nonton showroom lu. Hai Kak Ola. Enggak kelihatan Kak. Gue ada di bawah sih. Gak kelihatan jujur mana sih. Mama, pencet. Ya pokoknya hai lah Kak Ola. Lu lagi jalan-jalan ya Kak Ola. Enak banget dah. Lu kosannya dekat masjid ya? Iya. Itu Febriola Sinambela, emang itu namanya? Ih, berisik banget. Itu beneran yang itu. Hai Kak Ols. Pedes. Enak banget yang jalan-jalan, jujur pengen jalan-jalan juga. Aku pulang ke Serang juga. Aku juga pulang ke Serang enggak ini deh. Enggak bakal jalan-jalan. Mentok-mentok. Apa ya? Cuma jalan apa keliling gitu naik mobil tapi enggak turun. Soalnya papa aku enggak mau kalau turun-turun. Itu apaan yang muncul dari atas?
Itu apa dah? Bel? Bel atau apa sih? Emang nge-lag? Di aku gak nge-lag. Aku yang live sih. Ke Serang harus rapid gak sih? Enggak usah. Kak Ola, lu lagi nonton? Aduh, gua baca. Lagi nonton gak sih? Gua jawabnya di showroom. Iya, enggak. Bapak aku enggak mau ke tempat-tempat ramai gitu. Tapi aku aduh, tapi aku pengen ini. Pengen bermain ke sana kemari. Tempat yang bagus di Serang atau? Enggak tahu. Aku jarang main, guys. Aku jarang banget main. Aku di rumah sekarang. Aku di rumah sekarang ini lagi workout ya, dikit-dikit lah ya, kayak plank. Hai, makasih pal-palenya Kia buat apa sih ini, disco light-nya. Buat Duyanda juga, buat Darumanya. Daruma bukan sih namanya. Ini nih apa sih namanya ini yang Fahmi Famous nih ngirim apaan sih? Jujur itu bel. Bentar aku mau ambil tisu. Pedes. Omji. Loko tembok. Iya, saya. Iya, Anda. Ngambil apa sih tadi? Ngambil tisu ya. Hai tembok, hai. Please deh, jangan nakutin, jujur. Guys, kalian kalau lagi Christmas gini biasanya ngapain? Jujur enak banget ini. Otak-otaknya. Hai Kak Duyanda, fit call ya bulan depan. Malam tahun baru aku pulang. Enggak, maksudnya kelek kan. Kalau apa sih? Mau apa ya? Jujur aku suka lupa. Lupa. Makan apa? Makan salah. Otak. Enak banget, kayak seenak itu, guys. Oh my god. Lulu sebut nama aku 3 kali, nanti aku kasih sesuatu deh. Kak Fahmi famous. Udah. Kalian punya challenge gak sih kayak dulu bersuara seperti burung?
Hai Kak Joy. Dulu baru aku, salah. Dulu aku boleh osin kamu gak? Boleh dong sayang. Tadi apa sih? Ini aku mau nyebutin yang gimana sih caranya lupa. Yang ada di, oh ini. Yang ada di dari nomor satu ada Heki-san. Hai. Kemarin kita ngomongin udon Heki-san. Dan Hokkaido. Yang kedua ada IB Drama IB. Apa sih bacanya? IB Drama Susila. Hai, Kak. Yang ketiga ada tukang oleng. Bercanda, Kak. Eksanto, Kak Eksanto. Yang keempat ada Dimas. Ini yang ke yang ngurus akun gua sih. Yang kelima ada Ria. Ada Rifai-nya aku. Hai Kak. Nomor 6 ada Bunglon 48. Hai Kak. Nomor 7 ada Rizky MFL. Kok ada 2? Ada 2? IB Drama Susilanya? Iya, nomor 8 ada IB Drama Susila lagi. Hai Kak. Nomor 9 ada Anukun Sayang Lulu. Kayaknya setiap ini ganti deh sayangnya. Nomor 10 ada Daddy Chilok. Nomor 11 ada Hilmi, Kak Hilmi. Hai Kak. Nomor 12 ada Jen. Nomor 13 ada P-nya Freyana. Nomor 14 ada Rivanisasi. Nomor 15 ada Hasbi LH. Nomor 16 ada Jess. Nomor 7 ada Ali Fahmi. Nomor 18 ada Kinan. Nomor 19 ada Van Dimas. 20 ada Fahmi Famous. Ya ampun, kita tertawa doang kemarin ya. Emang nge-lag. Halo Maba, hai Maba. Hai. Hai, hai, hai. Wow, disco light. Hai, papal, palpale, palpalenya Kila. Hai. Kila kan? Kia. Nama ponakan aku kan Kila ya. Terus dia suka ngomong atelulu gitu. Lucu banget. Atelulu. Tapi dia bener-bener yang kayak takut gitu sama aku. Ih, sumpah ya, waktu kapan ya? Sebulan kemarin dia kalau ketemu aku dia enggak mau sama aku. Selalu nangis kalau ngeliat aku. Kayak ngeliat setan kali ya. Sebelah ada yang kuah, ada yang kering ya? Jujur lucu banget sih, itu apa sih? Abis. Ini sampai kayaknya sampai habis nih makan aku. Sebenarnya aku ada makan nasi, cuma nggak belum dimakan. Aku bikin lagu dari puisi. Mau dengar gak? Mau dong.
Detail lagu oke. Okay. Gua apa ya? Eh sumpah, terus kayak aku terkejut banget waktu kayak apa? Eh, ini aja kita cerita-cerita aja tentang ini. Hai Kak Brilian. Kemarin fit call kan sama aku. Hai Kak. Apa sih? Oh, kita nyetel lagu ini aja. Terus jangan yang lirikan. Dengeran nggak? Kedengeran nggak? Kecil banget ya? Nah iya. Iya. Waktu jujur itu sarah udah kocok. Suara apa sih? Iya kan? Jarang banget dengar sumpah. Suara apa sih? Nah, dia. Ini waktu itu waktu apa sih? Waktu konser aku benar-benar kaget kalau ternyata apa lagu graduation-nya itu mari menjadi pohon sakura yang ada di. Sedih banget. Terus apa? Terus aku shock tuh waktu ternyata kita pakai baju. Aku bukan baju Rhapsody sih, cuma kan baju terakhir aku Rhapsody. Terus ini Only Today sama After Rain-nya pakai ini, pakai baju Rhapsody dong, tolong. Luna perform lagu apa aja? Lagu Otona Resha kan generasi 8. Saya lagi ya? Tap Dance, Suki-Suki Skip, terus Rhapsody, terus After Rain. Terus di Luna ya? Itu Soul, salah. Di Luna aku cuma Only Today doang, sama yang Sakura Kirin Naro. Latihan tap dance suka, cerita apa guys? Iya. Maaf ya. Gimana tap dance? Sebenarnya yang kita pelajarin itu kan gak yang benar-benar yang sesulit itu ya. Cuma kita tuh sulitnya amin. Ada salju. Wow, it's so cute. Au, lucu. Ini jadi, aduh jadi ini kan. Jadi apa sih? Iya kan tadi. Oh iya, siapa kemarin ngomongin tap dance aja ya. Iya, aku jadi jujur ya mikir mau ngomong apa tadi. Tap dance. Tap dance itu
susahnya tuh di ini loh. Jadi kita hamin berapa jam, kayak 4 jam sebelum show tuh kita benar-benar diubah tap dance-nya. Terus agak sedih sih karena ternyata gitu. Enggak apa-apa sih, cuma kita udah mengeluarkan semua usaha kita, energi positif yang kita bisa keluarkan. Kalau hasilnya begitu ya enggak apa. Yang penting kita udah mengeluarkan semua yang apa kita bisa kan. Sekarang suka tap dance. Kalau disuruh belajar oke-oke aja kok. Tapi aku pengen belajar yang flamenco deh. Kayak keren banget ya sih. Wow. Ada Disco Light. Hi Heiki, thank you Disco Light. You nobar tanggal 30. Iya, mama aku tuh beli tiket, guys. Terus jadi dia mama aku dia ngomong mama dia. Enak banget. Iya, aku mau nonton juga nanti di rumah bersama keluargaku. Hai. Hai. Bentar ya. Aduh. Aduh, iklannya. Kapan ya JKT ngeluarin lagu Give Me Five? Kalau ada JKT band lagi mungkin ya. Unit song apa yang menurut kamu banget? Itu Shisha, No Defense. Sumpah, jujur ya, itu Shisha tuh kayak bener-bener yang wow, kayak oh my god. Kira-kira kalau misalnya ada JKT48 band, menurut kalian siapa yang masuk? Keisha sih. Keisha gak sih? Keisha masuk, bakal masuk. Aku main ini aja. Retrack. Sahabat pun saling percaya, hari esok nanti pastikan gemilang lagi. Lu bikin subunit yang baru. Kalau misal nih ada subunit baru JKT, kalian pengen apa? Enggak like. Jujur like. GWS Kak Dwinda. JKT48 metal bagaimana? Eh, nge-lag. Jujur. HP aku panas, jadi nge-lag. Nge-lag gak di kalian? T8 kan ada akustik guys, mereka juga bisa acapella. JKT48 bikin unit yang
bikin unit yang bisa diikutin olimpiade. Lo nonton drakor gak? Enggak. Udah enggak. Lo resolusi 2021 dong. Enggak males mandi. Emang aku dari semua member aku yang paling males apa? Enggak, pasti banyak. Jujur. Ya kan? Hampir semua member gitu gak sih? Ninja Turtle itu kodok atau katak? Kura-kura ah! Gimana sih? Iya, yang lain gak kelihatan. Sebenarnya aku tuh kalau disuruh, nggak usah deh. Kalau disuruh misalnya kayak di jadi center suatu setlist kayak sesuatu hal yang sulit enggak sih, apa ya, kayak walaupun kayak sekarang aku belum kelihatan gitu loh, maksudnya kayak belum dapat posisi yang depan. Apa ya, aku juga berusaha gitu buat ya lo lagunya gini lagi, buat berusaha untuk terlihat gitu sama kalian. Aduh, gak berani ngomongnya. Aku bukan, maksudnya aku bukan ngeluh. Maksudnya aku cuma pengen ngomong kalau aku bukan aku merasa nggak di depan gitu. Maksudnya kan kayak blocking kan emang ganti-gantian kan, ada yang depan ada yang belakang. Maksud aku kayak aku berusaha kayak lebih baik gitu loh dari yang lain. Maksudnya kayak semua member gitu nggak sih? Kayak banget. Jorok banget, langsung ngerum, maaf ya. Kayak aku berusaha aku berusaha untuk kelihatan, maksudnya aku berusaha untuk diri aku sendiri dan kalian juga, kayak sebisa aku mau gitu loh, mau belajar apapun buat ya agar bisa terlihat gitu loh. Iya, maksudnya kayak waktu itu kan Andila bilang waktu selesai konser dia bilang kayak dulu tuh aku di belakang gitu loh, dulu aku tuh di belakang, kayak ya aku juga pernah ngerasain kayak kalian, kayak all member di belakang terus blocking, aku berusaha
blocking, ngapalin berapa sih? 15-16 blocking kayak gitu. Agar biasa buat terlihat kayak gitu. Tapi bersinarnya lebih lama dari yang lain, tapi akhirnya bisa bersinar dengan caranya sendiri. Yaps. Aku bukan ngeluh ya guys, aku mau cerita aja, mau sharing guys. Iya, maksudnya kayak semua orang punya caranya untuk bersinar dan ada waktunya guys. Jadi tunggu aku untuk bersinar ya. Aduh ya Allah, sedih banget lagunya. Ya aku kayak apa ya, kalau misalnya ada yang kosong gitu di booking, kayak waktu itu misalnya ada yang sakit kayak gitu ya, aku berusaha kayak pengen aku dong yang isi gitu loh, biar apa ya, biar kelihatan aja, maksudnya usaha aku biar kelihatan sama JOT juga, biar kelihatan, biar di kamera juga kelihatan banyak screen time aku gitu loh. Enggak gitu, enggak langsung send batu juga, buset. Enggak gitu. Okay. Aku juga berusaha, guys. Aku pengen apa ya, setidaknya kan lagi kalau misalnya lagi kayak gini di kamera tuh misalnya mungkin lebih ke fokusnya ke center gitu gak sih, kayak yang blocking depan gitu, jadi kayak buat screen time aku tuh jadi dikit gitu. Terus aku pengen banyak kelihatan gitu loh sama kalian. Maaf ya kalau misalnya screen time, namanya screen time bukan sih, screen time aku dikit gitu. Tapi aku berusaha, maksudnya kayak walau ya M13 aku berusaha untuk memberikan ekspresi terbaik. Kenapa sih lagunya? Why? Aminin aja, sen batu, amin. Kayak waktu itu aku kan sempet apa ya, enggak deh, kayak kak Day ngomong gini ke aku, nggak peduli, maksudnya jangan apa, nggak usah ngirauin blocking lah kayak gitu. Misalnya kamu mau di belakang, mau di depan, atau mau di samping kiri, ke halangan tiang teater, walaupun ke halangan apapun, teman kamu tetap jadi diri kamu sendiri dan berusaha semaksimal mungkin, karena semua orang tuh punya cara buat bersinarnya sendiri kan. Jadi kalau misalnya kamu emang bagus, semua orang bakal ngeliat kamu kayak gitu. Jujur, Kade emang sebaik itu. Bener-bener yang Kade itu kayak nggak apa-apa kok Lulu, nggak apa-apa, iya aku juga gini pasti kamu kayak gitu. Amin, send batu, amin. Selamanya mendukung untuk deep talk. Jangan ah, dia pun nangis. Jangan deh. Kak Ola, ih nonton gak ya orangnya? Amin, send batu, amin. Apa ya? Dia tuh kayak aku belajar banyak banget kayak dari dia. Kayak MC yang baik tuh kayak gimana sih? Terus gimana caranya biar lu gak krik dan cringe aneh gitu deh pokoknya. Kayak
udah lu nggak apa-apa keluarin aja apa yang lu pikirin gitu gitu ngomong kayak gitu. Lucu banget sih. Amin coy, amin. Cerita kocak ketabrak. Eh jujur ya, tahu gak sih? Ayo kita cerita kocak aja sekarang. Waktu konser Surabaya, tahu gak sih Kak Jessy? Kan waktu kayak ada bagian yang muter Only Today, yang satu line ya kayaknya, yang muter gitu-gitu. Jujur itu ini aku, eh mana ya? Ini apa ini ya? Ini kayaknya ini masih ada deh bekasnya. Ini, oh my god, ini dari siapa? Ah, Karman, thank you for Castillo. Wow, thank you so much. Semangat wamilnya, Kak. Oh my god. Thank you, Kak Armon. Lulu for my wife, astagfirullahaladzim. Ini, jadi apa? Mic-nya beneran nabok tangan aku. Eh, tangan ini apa tangan ini ya? Lupa, pokoknya waktu itu waktu konser tuh bener-bener yang nabok kenceng banget sampai ini aku sampai biru gitu loh. Terus mati rasa, jadi sepanjang show tuh kayak bener-bener lemes banget kayak mati rasa gitu tangan aku. Dan yang paling ini apa ya, tapi itu kayaknya gak kesorot deh waktu show kemarin. Show kemarin apa dua minggu kemarin ya, itu O'Neal kesandung kaki aku. Aku juga ikut kesandung, dia kesandung, terus kayak kita lu, maaf ya lu O'Neal maaf ya O'Neal gitu. Mantap. Thank you Bang Armon. Chef Armon, Chef Arnold. Oh iya, tadi tuh lagi cerita weh, kenapa sih aku anaknya gampang berpindah topik. Apa ya? Terus kejadian lucu apa lagi ya? Ini kaki aku pernah keinjek siapa ya waktu itu? Oh iya, waktu aku GR udah pernah cerita belum ya aku? Waktu GR mau Sony C Tim T, aku bener-bener yang hamin berapa jam itu GR. Terus pas M16, pas sessional lap time, aku jatuh kayak orang pingsan. Gak tahu kenapa itu kesandung, itu mau ganti blocking kan, itu kesandung, gak tahu kesandung gak ke siapa, tapi aku bener-bener jatuh yang debruk gitu kayak orang pingsan, sampai orang-orang pada berdiri terus ngeliat aku, tapi lagunya gak diberhentiin, langsung lanjut lagi. Jujur enak banget, enggak sih lagunya? Diinjek Kak Gebi? Enggak pernah, aku pernahnya nindihin badan Kak Gebi. Waktu Battle Night, inget gak sih yang makan marshmallow, terus di sini ada sarungnya, diikat sarung gitu. Itu jujur sumpah, aku sampai aku chat Kak Gebi, aku minta maaf karena aku merasa bersalah.
Lulu sama kayak aku Oshinya. Oshinya Kayana. Wow. Hai, aku Ayana Achan Nation. Achan Nation bukan sih, Achan Nation. Yang asik. Pernah ketemu Kayana enggak? Pernah. Tapi enggak yang ini. Eh, ini aku mau ngomong ini. Dia namanya ada 3 pilihan. Kalian harus pilih. Aku gak mau pakai sistem voting karena takut ke waktu itu. Tako, yang pertama Tako. Yang kedua ada Mecha. Yang ketiga ada Kuca. Mecha, Kuca atau Tako. Kok gepeng sih kepalanya? Miring sebelah, kasihan dia kena apa ini? Miring. Ayo guys. Mecha Kuca atau Tako? Tak tak tak. Kok teko sih? Lu bener ya? Deko ini. Kuca. Tako. Taco. Kok taco? Tako. Oke, Tako. Nanti aku pengen sesuatu deh. Eh, maksudnya aku pengen sesuatu buat dinamain Mecha Kuca. Mecha. Tapi ini gak mungkin dinamain. Yaudah lah, gampang. Gak mau open vote di showroom. Nanti kayak waktu itu aku langsung mati showroomnya. Tako atau Mecha Kuca? Iya. Hitam, ikan banget. Kuca lucu kan? Abis aku jadinya Tako aja deh, karena dia apa ini namanya Mecha, ini Kuca. Lucu banget jujur. Kadang kalian tuh ada yang nanya kan, eh ada yang bilang di Twitter, kamu suka dengar GOT7? Eh GOT7 bukan sih namanya, artis Korea. Kalian emang kok tahu apa yang kita dengerin sih? Tapi aku nggak dengerin GOT7. Aku nggak pernah denger sama sekali. Bener ya, Kuca, Mecha Kuca apa Tako? Ya udah Mecha, ini Mecha, ini Kuca ya. Ini Kuca nih, oke? Okay? Mecha Kuca.
bisa tahu apa yang kita dengerin sih? Emang kelihatan ya? Tapi aku nggak pernah dengerin guys, sumpah aku nggak pernah denger lagu GOT7 sama sekali. Jujur banyak orang yang nanya kesukaan aku tuh apa. Aku juga sebenarnya nggak tahu sih aku mostly suka apa, cuma kan saya anaknya random ya bang, jadi aku suka apapun yang berguna, begitulah. Soalnya banyak banget yang di Twitter tuh kayak ngomong, lu sukanya apa sih, aku suka apa aja yang berguna. Eh ya ampun, kenapa? Hai Lulu, hai. Komik Hai Miko, iya jujur. Sumpah Miko tuh it's my life. Kayak bener-bener yang sesulit itu. Sesuka itu. APWG itu apa? Mecha Kucha artinya sangat rusak. Sumpah. Tapi lucu namanya. Tapi kalian, aku baru lihat si akhir-akhir ini. Tahu ini gak sih karakter Kakaotalk ya? Karakter Kakaotalk, nggak tahu namanya siapa yang warna pink itu, ih jujur itu kayak peach ya, peach kan sih, lucu banget, tapi nggak tahu namanya apa. Karena aku doang Hakia, halo Bang Opang, aku pengen makan sesuatu, tapi ya susah ngambilnya. Hage Maru. Enggak pernah baca. Dulu aku membacanya komik Naruto. Minjem dari saudara aku. Sama Doraemon sama Conan. Jujur lucu banget. Lucu banget, seru banget. Apa sih? Aneh banget. Mau ngambil makanan, bener ya? Jatuh. Tahu ini gak? Ini adalah brownies. Aku suka makan brownies pakai susu. Akan tersenyum. Aku dulu suka main PS, tapi dulu masih PS2 guys. PS di saudara aku. Seru banget. Terus saya main bareng-bareng gitu loh. Tapi aku dulu gak ditemenin karena ya, bener.
gimana nih? Tadi mana ya tumpahnya? Hilang tumpahnya. Kok hilang ya? Lah. Kocok. Tiba-tiba hilang. Ini ya? Main GTA enggak? Main, guys. Sumpah, main. Tapi dulu aku mainnya di PS. Terus papa aku tahu kan? Papa aku tahu kalau kita main GTA. Terus papa aku langsung ngomong gini, apa itu, ganti mainannya, masa bunuh-bunuhan, katanya kayak gitu. Main Guitar Hero gak? Iya main, sumpah itu seru banget. Tapi aku gak jago, guys. Guitar Hero. Aku sukanya, ya PS, ya saya terakhir main PS2 ya. Ini apa namanya, Downhill. Main apa ya? The Sims. Harvest Moon, tolong. Bener banget. Harvest Moon yang mana? Harvest Moon Back Nature kan? Atau yang mana? Tapi pemerannya sama kan? Lupa. Gak ada cewek yang baru kan? Popuri. Jujur yang paling gampang dideketin itu adalah Popuri. Yang bapaknya punya supermarket tuh apa ya? Siapa ya? Thank you, Kak Fata, buat disco light-nya. Karen ya? Iya, Karen. Karen, ya itulah. Iya, itu cantik sih, cuma sulit untuk didapatkan. Dia sukanya wine. Terus, dan wine tuh mahal. Ngecit lah. Tapi aku juga bisa ngecit biasa. tapi Harvest Moon bisa ini kan, versi ceweknya. Aku pernah main yang ada versi ceweknya. Maksudnya versi yang jadi cewek. Oke, Budung. sumpah ya, GTA tuh seru. Cuma serunya tuh kayak bunuh-bunuhin orang gak sih? Sama nyuri motor, mobil. Namatin lah yang seru. Namatin apa? Harvest Moon. Harvest Moon, kalian udah sampai punya anak gak sih? Thank you Kunio-san buat disco light-nya. Kak Santo juga buat darumanya. Thank you. Emang bisa punya cucu? Bohong ya?
Resident Evil tuh kayak gimana dah? Crash Bandicoot. Aku anak PS1 banget ya. Itu PS1 kan? Apa PS2 sih? Kalian tahu Crash Bandicoot gak? Eh, Crash Bandicoot tuh yang jalan atau yang naik mobil? Emang iya? Crash Bandicoot PS4? Enggak, aku PS1. Oh iya, PS4 juga ada ya? Berarti udah glow up-nya. Iya, CTR. Eh, CTR tuh yang mana? Eh, Crash Bandicoot CTR tuh yang mobil ya? Crash Bandicoot itu yang jalan itu ya? Eh, seru banget sih, PS4 seru gak sih? Tapi aku minta ke mama, mama mau PS. Aduh, ya ampun, gak mungkin dikabulkan, guys. Kalian gak ada yang main downhill? Seru banget gak sih kayak bahas game? PS4 tuh udah berapa sih harganya? Kan udah ada PS5, jadi mungkin ya agak turun kali ya. Tapi lihatlah di kosan aku tidak ada TV untuk memainkannya. Beli PS3 aja dulu. Eh, tapi gamenya tuh beli lagi kan? PS4. Wow, mahal ya. Bajak, emang bisa dibajak? Bajak gimana? Lagi winter sale. Eh iya, kalian Christmas gini beli sesuatu nggak? Eh, menurut kalian tukeran kado yang lucu tuh apa sih? Sumpah, tim kita mau tukeran kado. Terus kayak aku udah ada sih, tapi masih kayak ragu gitu loh. Menurut kalian tukeran kado tuh bagusnya apa? Cocok mainan. Jangan dong. Kasihan. Gak boleh makanan. Mahal ya bun boneka BTS. Saya aja. Eh, itu apa sih, ondel-ondel ya? Dengar deh. Dengar gak? Itu ondel-ondel ya? Tapi kalian takut gak sih sama ondel-ondel? Kayak gede gitu sih badannya. Menyeramkan.
di kawasan aku tuh kawasan yang ramai gitu loh. Kayaknya hampir semua orang tahu kawasan ini. Ini tidak boleh di spill guys. Lagu baby metal tuh kayak gimana sih? Jujur gak tahu. Aku tuh nggak satu kosan sama member tuh karena takut misalnya kayak ada mama aku ke Jakarta atau kakak aku tuh suka nginep gitu loh di kosan aku, jadi kayak ini takut ngeganggu yang teman yang lain. Enggak, takut aku tuh takut ngeganggu teman kosan aku karena kakak aku nginep gitu loh. Soalnya kakak aku suka hampir sebulan berapa kali tuh nginep gitu loh. Maksudnya satu kamar sama member atau gimana sih? Jujur gak ngerti. Abis. Tapi jujur ya, aku tuh sebenarnya lagi kayak mengurangi makan. Cuma kayaknya gak bisa deh. Satu komplek. Oh, satu komplek kosan. Aku pikir satu kos beneran yang satu. Dikira beneran satu ini, satu kosan. Iya, aku dari tadi makan mulu ya, maaf ya. Tapi menurut aku udah kayak kelebihan gitu loh dari seharusnya. Tapi it's okay. Gue udah latihan, gue udah turun 4 kilo. Wow. Balik-balik ini lagi ya. Menaikkan berat badan. Pedes. Boleh gak usin kamu? Boleh dong. Lu aku nambah osi boleh gak? Oh gitu. Iya deh. Terserah deh.
Tehnya nggak habis-habis lu? Nggak, belum habis. Dulu boleh gift kamu nggak? Boleh. Asal jangan oleng aja, Kak. Gak baik. Eh, bahkan ya lagi naik motor oleng aja itu gak baik loh. Apalagi ini Oshi gitu kan, oleng-oleng tuh, ya Allah. Dulu my page ku jadi fotomu ya. Boleh, Kakak. Aduh, berat. Gak enak air putih. Ombaknya gede makanya oleng. Iya deh, Kak. Iya, kok bisa ya ada orang Oshihen? Oh my god. Kayak aku aja bahkan dari kelas 6 SD gitu ya. Kayak anak kelas 6 SD tuh aku masih sampai sekarang berapa tuh? Berapa tahun? 7 tahun bahkan aku nggak berpindah Oshi aku, bahkan sampai udah graduation pun aku masih tetap ke Ayana Oshi aku. Apa nih tiba-tiba Kalulu Oshi ku satu-satunya tadi bilang kakak Kalulu boleh oleng gak? Bener-bener ya kalian. Jangan kayak Dimas ya. Oi. Eh, sumpah baskom gorengan, gayung masjid, kenapa sih kalian? Aku Dede. Dede? Lulu cuma 2 jam, oi. Aku mau nyari lagu. Ini termasuk setlist kesukaan aku. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oh iya, Dede itu banyak Oshi. Sumpah aku baru tahu. Overture. Aku jadi dancer di overture aja kali ya, udah masuknya overture aja. Kaca kamu kalau yang kemarin Ocean Salim kan? Oh gitu. Oh, dari demo Daisuki. Oh, jujur baru tahu saya ya. Tolong. Jadi imam encore. Nanti saya tidak show dong kalau jadi imam encore. Eh, sumpah itu Kak Baby bagus banget gak sih? Nya diri. Bisa kulihat enak banget jujur nih lagu ini. Lulu aku repetit cuma kamu bohong. Dari sekian banyak bintang yang bersinar di langit malam.
Eh sumpah ya, kayak tim anak tim tim pas tap dance tuh kayak bener-bener tahan napas kayak gitu. Karena saking deg-degannya jujur. Cahaya yang panjang, doanya yang Aika Fatah. Fatah ya? Tadi aku nyebutnya apa ya? Aika Fatah, thank you for this call. Lawan pun hujan turun. Yang paling jahil di tim T? Gak ada satu, semuanya jahil. Astaga, rambut tuh. Apa ini, kok pada mau ikut curhat? Curhat apa nih? Nimbrung dong. Vio jail gak? Jail jujur, dia kalau asli, dia aslinya jail. Semua member tim itu jail. Sumpah. Ah, apa hiburan? Hai Kofiole. Apaan? Bang Opang lu udah sering dipanggil ya? Ya bener. Hari. Oh iya ya, jujur ya saya lupa. Sebut, mari kita sebut nama. Wow, yang pertama ada kakak Armon, kembarannya Chef Arnold yang kemarin Vice sama Oni. Yang katanya mau jokes bapak-bapak tapi ternyata lupa. Yang kedua ada Heki-san, kita selalu menyambung omongan kita ya tentang Jepang itu. Aduh, aku berterima kasih banget karena aku menjadi tahu tentang Jepang. Yang ketiga ada Hasbi LH. Hai kak, wow, Hasbi. Yang keempat ada Nasron, Oshinya Tim T. Oh gitu ya kamu ya. Oke Nasron. Yang kelima ada Kunio-san. Hai Kunio-san, kemarin kita berbicara tapi ternyata ngoleg sedikit ya. Nomor 6 ada Kak Fatah. Hai Kak Fatah. Nomor 7 ada Ibe Dharma Susila. Wow kakak. Nomor 8 ada Exando. Nomor 9 ada Brilliant. Hai kak. Nomor 10 ada Fami Famous, yang fan letternya nanti mau second. Nomor 11 ada Anukun Sayang Lulu. Nomor 12 ada Dimas. Nomor 13 ada Rifainya Aku. Iya itu Rifainya Aku. 14 ada Bunglong 48. Nomor 15 ada Palpalenya Kia. Nomor berapa? 16 ada Daddy Chilok. Nomor 17 ada Rizky MFL. Nomor 9? Hah? Nomor 18 ada 48 Serang Dimas. Hai Serang. Apa kabar Serang? Apa kamu baik-baik saja? Nomor 19 ada Jen. Nomor 20 ada Mada. Hai kak. Sampai 30 deh sekarang. Nomor 21 ada Kak Jess. Nomor 22 ada Harudi Eka Wardana. Nomor 23 ada Rian Yao. Nomor 24 ada Van Dimas. Nomor 25 ada Pam Pam Pax Pam Pam. Nomor 26 ada Kebo. Nomor 27 ada Amatir Mutakin. 28 ada Leci. Ya Allah. Ya udah ya, segitu ya. Saya sudah berubah ternyata ya, sayangnya. Pindah guys, itu ininya.
Aku lagi baca-bacain, aku bingung. Kok gitu sih? Apa sih? Kenapa sih kalian guys? Bagaikan akulah malaikat hitam. Seorang pun tahu ku punya wajah. Satu lagi akulah malaikat hitam. Cinta dipenuhi dusta. Sendiri tinggalkan diriku. Apa ini? Main bersin. Alhamdulillah. Ada apa dengan Ashel, guys? Iya, ada Christmas Rose. Dulu kapan YouTube-nya premium? Oke. Okay. Kapan-kapan ya? Ya, mudikumullah. Mudikumullah. Nangis kenapa, Ashel, guys? Lulus SNM kapan? Ini pertanyaan yang aneh sih jujur. Maksudnya aku yang SNM kapan? Kan SNM gak ada. Belum, mungkin belum. Lulus tidur suka pakai penutup mata nggak? Suka. Tapi nggak aku bawa, ada di rumah. Tapi aku suka pakai. Iya, save ekonomi. Lulus Sakagari kayaknya ini aku udah 1 tahun yang lalu di Sakagari, jujur. Di fotonya aku kayak Sakagari waktu itu kayak Januari gitu. Lulu kalau tidur merem nggak? Kata Kola aku tidurnya melek setengah. Nggak tahu jujur. Kok jarang pakai make up tebal? Nih kulit aku itu kering. Terus ya pakai moisturizer cuma aku jadi apa sih nggak suka aja. Aku tuh sekalinya make up tuh walaupun tipis kelihatannya tebal menurut aku. Lu kalau sirkus pengen kemana? Pengen ke Bandung. Pengen ke Jogja. jangan make up tebal. Ya aku nggak suka make up tebal guys, sumpah nggak suka. Aku kemana-mana juga nggak pakai make up. Gini-gini aku nggak pernah ke Bandung guys, jujur. Oh MJ, aku nggak pernah ke Bandung. Waktu itu pernah mau ke Bandung tapi karena aku UAS diganti sama kakakku.
kakak aku yang berangkat ke Bandung. Kapannya, di mana, entah bagaimana. Oh, oh my god, this is my Oshi. Lu punya adik enggak? Enggak punya, enggak punya. Tidak bisa aku. Sulitan apapun tidak berguna. Selalu tentang dirimu, aku pun jadi kepikiran. Sampai tak bisa berbuat apapun. Lu pengen adek enggak? Enggak. Indah guys, aku sudah menjadi beban. Jadi adek aku jadi beban lagi. Astaga, enggak boleh gitu. Dan kadang-kadang apa yang jadi perut, ih jujur. Kila siapa? Kila itu ponakan aku. Kakak yang pertama itu udah nikah, jadi punya anak. Ponakan kan namanya. Lu kalau lagi bosen ngilanginnya gimana? Ngilanginnya dance. Aku bahkan kalau lagi kesel aku bener-bener dia bisa dance yang kayak orang mau ngajak berantem dance-nya. Sumpah aku lagi kesel dance, kalau lagi sedih dance. Gitu deh. Aku mikir begitu. Sepertinya aku sama kamu. Lu butuh bodyguard gak? Buat apa guys? SNM gak ada ini. Gak ada di YouTube. Tidak ada di platform manapun. Lu pernah enggak kenapa? Lu saran obat sakit perut. Lu saran obat sakit perut. Aku juga tidak tahu, aku juga sakit perut. Lu punya akun TikTok enggak sih? Enggak punya. Tidak punya. Sakit perut. Masa aku udahin gara-gara aku tanya aku sakit perut ya? Ih, gak lucu banget. Eh, jujur aku pernah ya lagi di rumah teman. Karena aku sakit perut, jadi aku pulang. Terus aku izinnya, gue pulang ya. Kenapa? Sakit perut. Jujur itu kayak malu banget ya sih. Lu pernah main Facebook gak? Kayaknya semua orang pernah deh main Facebook. Sudah hampir 1 tahun berlalu semenjak kita mulai berpacaran. Lu punya Twitter gak? Punya dong. Di satu tempat seseorang bercinta. Ada apa sih? Kenapa pada bahas Ashel? Why? Pasti Facebooknya why? Iya, Facebook why dulu. Tapi untungnya sudah dihapus ya.
ingetin dong biar bisa ya revive aku, revive-nya aku. Tadi tuh udah ada dua siapa yang namanya tadi? Ada dia-dianya aja deh. Tadi belakangnya DIA. Revise skip, maaf. Apa ini katanya minggu depan atau tahun depan? Bener sih bulan depan kan? Tahun depan ya? Tahun depan apa sih? Bulan depan mau fit call. Kapan ya? Disebut tadi Kak Dimas Alvinoza. Oh iya. Dwinda ya, Dwinda, sorry Dwinda. Aku ingatnya ada Y sama A nya, dia Dwinda, Dwinda. Fitcom main catur dong, bener-bener gak bisa. Main monopoli aja apa? Tapi jujur ya, keluarga aku tuh alay tau. Bener yang sealay itu. Sampai pada malu. Serius apa? Dulu suka lihat Twitter fans gak? Aku pantau guys. Jadi kalian yang kayak mention orang lain tuh ya aku bisa tahu gitu loh. Jadi siapa aja dilabrak gitu. Sekarang jam berapa sih? Baru jam segini. Fit call nggak tahu bahas apa. Gampang, topik itu bisa dicari. Asik. Yang cari topik tuh kan biasanya cowok gak sih? Oh my god. Ini asik banget gak sih lagunya? Jujur lucu tau. Kalau ada suatu hal yang perlu dibahas tuh jadi ada yang lucu gitu loh. Cuek, apabila kok sekenal minggir, jangan pilih aku seenaknya aja. Fit call lihat dulu, ketawa 50 detik gak apa-apa. Waktu itu ada kok, yang kemarin juga ada. Aku selalu dimanja-manja dalam-dalam. Karena aku ingin seandainya Kastrad. What is Kastrad? Enggak, aku ketawa satu jam juga bisa deh kayaknya. Kemarin banyakan dulu yang ngomong. Aku tuh bingung guys, kalian aku tuh bingung kadang aku nyerocos tapi aku bingung kalian tuh mau ngomong atau enggak gitu kan. Terus jadi kayak aku sendiri yang nyerocos, maaf ya. Mau sampai jam berapa SR ini? Setengah 10 deh. Setengah 10 aku udahan ya. Hah? Oh, masih tas anak. Yang mau tidur, tidur aja, tidak apa-apa guys.
kita kalau fit call malah kayak mau rebutan. Iya, sampai kakaknya ngomong gini, kakak yang jaganya ngomong, aduh kepotong terus ya katanya, aduh jadi gak enak katanya kayak gitu. Jadi gak enak sama kita berduanya, maksudnya kayak sama kaliannya, jadi kepotong terus mau ngomong, gak jadi, udah abis waktunya. Katanya, sorry ya guys, aku suka nyerocos sendiri. Dulu maaf ya kalau suka ricu di reply apa sih bacanya? Twitter, nggak apa-apa guys. Penuhin Twitter aku, nggak apa-apa guys. Aku suka baca kok DM IG. Aku juga baca kok. Nanti aku spill-nya di fit call. Aku juga suka ini. Kan kalian suka curhat tuh di DM. Aku baca terus nanti di fit call aku notice kayak gitu. Iya kok, beneran. Christmas roses yang panas, yang putih seperti salju itu, yang salam nas manis tiba. Lumpur jujur. Bukan belek guys, ini luntur dari atas. Lu suka martabak gak? Aku gak suka martabak keju. Aku sukanya martabak coklat. Masa diusir? Emang iya? Apa sih? Emang kalian lebih suka martabak keju? Bukannya kayak lebih enak gak sih martabak keju? Aku gak suka deh. Enak banget sombong teater 1. Iya deh kak. Makanan vegan? Gak pernah. Aku pengen claim 200 MVP. Wow. Emang bisa ya lagi kayak gini claim MVP? Thank you.
Tapi emang bisa guys lagi pandemi ini klaim MVP gitu. Klaim MVP tuh maksudnya layain MVP kan? Enggak kan? Enggak bisa kan makanya. Iya nggak apa-apa, nugas dulu. Iya aku juga, iya aku jatuh. Iya tadi tuh aku juga nugas dulu guys. Jadi sedikit agak kesal ya tadi, kayak aku kan bikin video gitu buat tugas, terus jadi diulang-ulang terus gitu loh, terus kayak aduh. MVP 400 aku ke kamu. Emang iya kak. Nggak masuk ke piring kalau makan, enggak. Panjang banget ya rambut aku pengen potong, cuma aku nggak rela potongnya. Jelek banget tuh ya kalau bondol. Jadi tua muka aku. Ih, gak mau bondol. Tuh, ih kayak pendek. Oh my god, jangan deh. I like this. Oh. Tapi mungkin aku bakal potong, maksudnya kayak sedikit, maksudnya kayak berapa senti sih? Karena ini udah panjang banget, dan kalau rambut panjang tuh terus nggak dipotong tuh jadi bawahnya tuh kusut gitu, kalau sisir tuh jadi susah gitu loh, jadi kusut, jadi dan rontok rambutnya. Nah gitu deh. Aduh mama, lu suka sate? Suka? Aku gak mau pakai poni, aku gak mau, jelek banget weh, tolong gak mau. Nasi pecel tuh pecel lele, pecel ayam. Ya ampun, gak mau ah. Bondol, ponian, lagi astagfirullahaladzim. Kebayang. Ya, poni samping aja guys. Gak mau. Iya, makanya bulat banget kan mukanya, jadi tidak usah. Oh, pecel tuh yang oh ya bumbu kacang ya, sorry. Lu suka olahraga apa? Rebahan ya. Makanan khas Serang yang aku suka. Makanan khas Serang tuh apa aja sih? Rabek tuh Serang gak sih? Rabek. Rabek bukan sih namanya. Wuuu.
Iya, rabek, rabek enak banget dah. Tapi jangan rabek kambing. Aku gak suka kambing. Kalian suka kambing gak sih? Jujur gak suka aku. Waktu itu aku udah pernah cerita gak sih? Waktu awal aku pandemi itu kan aku masuk rumah sakit. Terus itu karena apa ya? Gak tahu, aku juga gak ngerti karena paginya gak sarapan kan. Jadi aku masuk rumah sakit dan itu kayak harus bukan tipes tapi bukan DBD. Bukan tipes tapi bukan DBD juga, tapi trombosit aku turun banget sampai harus transfusi trombosit 3 kantong waktu itu. Oh, enggak tahu jujur. Iya, trombosit darah, bukan transfusi darah. Kenapa guys? Udah sehat sih aku jujur. Aku kalau skip makan pagi bisa masuk rumah sakit karena udah pernah 2 kali. Kayak gitu. Aneh banget jujur. Pertamanya tuh aku bangun nih, jadi beberapa hari yang lalu pas aku sakit itu papa aku masuk rumah sakit, katanya waktu bangun tidur itu jadi gini loh, kayak kalau abis tiduran terus bangun terus pernah nggak sih jadi kayak hitam, pernah nggak sih kayak jadi terus pandangannya hitam terus tiba-tiba jadi terang gitu loh, ya nggak sih? Soalnya sebelum itu papa aku kena kayak gitu, terus aku bilang kok lu juga kayak gitu ya, terus bawa aku keluar dari rumah sakit, besoknya aku masuk rumah sakit. Darah rendah ya? Garis putih leres memanjang. Oh, darah rendah ya. Sedih, waktu itu beneran gak bisa ngapa-ngapain. Aku bener-bener kayak malam-malam kasihan mamaku abis ngurusin papa aku, terus aku juga tiba-tiba masuk rumah sakit. Mana waktu itu aku disuruh isolasi dulu kan, padahal aku tidak covid waktu itu. Iya, minum. Tapi darah rendah tuh bakal darah rendah terus gak sih, atau bakal, maksudnya kayak yang sembuh udah gitu loh, atau yang berkepanjangan sih darah rendah tuh? Aku, aduh, berisik deh. Aku gak bisa. Hai Kak Iqbal, lu bisa nyetir motor atau mobil gak? Aku bisa motor dan mobil cuma lurus doang. Eh, kalau mobil, waktu itu aku belajarnya yang kopling. Kopling apa sih? Iya, kopling. Terus ini. Terus tapi bisanya kalau sepi doang. Aku punyanya mobil ini kan kopling. Jadi saya belajarnya pakai mobil yang ada di rumah. Kita launch.
Eh apa sih? Gak ngerti deh. Aw, apa sih? Ekopling. Apa dong namanya? Emang bukan kopling namanya? Oh manual, sorry ya, saya injek. Tapi ada koplingnya kan? Sama aja, kan ada koplingnya maksudnya. Gigi deh, mobil gigi. Kopling. Iya deh, manual deh, terserah dah. Aku ingat bahasa Indonesia kopling. Tapi di mobil juga ada koplingnya. Terus kayak sekalinya jalan tuh kayak mau jalan malah mati gitu loh karena salah injek gitu loh. Kipling malah lo. Ayo balapan, ayo. Ayo kita balapan. Kopling. Kopling beda dong, beda. 10 menit lagi aku udahan ya guys. Ah jujur aku ngantuk. Luntur, ini kayak eyeliner apa sih eyelinernya? Bukan yang biasa aku pakai. P for punten. Udah libur kuliah? Belum. Oh iya, foto dulu deh. Oke. Angkat tangan kalian. Kali lagi. Bentar ya, saya tidak bisa dikenalkan. Hai. Nurut aja gue disuruh angkat tangan. Ariga thanks guys. Apa sekarang aja ya udahannya ya guys. Aku tuh banyak tugas yang buat UAS gitu loh, jadi UASnya tuh bukan yang ngisi soal gitu, tapi buat tugas gitu kayak aduh sumpah bahasa Indonesia aku bikin jurnal waktu kemarin, bikin karya tulis ilmiah, terus sekarang disuruh buat jurnal buat UAS, terus TIK disuruh buat PPT, disuruh buat PPT, terus bikin artikel, terus ya banyak banget pokoknya, terus bikin video juga, terus pendidikan Pancasila juga disuruh buat video, terus antropologi disuruh buat adalah sama kelompok gitu. Ngambil jurusan apa? Ilmu komunikasi guys. Iya, aku ilmu komunikasi. Oke, udahan dulu ya guys. Mari kita udahan ya. Oh iya, jangan-jangan, bentar. Sebutin dulu. Hai, yang pertama ada Kak Armon. Thank you Kak Armon sudah menjelangkan waktunya. Kak Fatah yang kedua, terima kasih juga Kak. Terus yang ketiga ada Heikisan. Terima kasih Heikisan. Nomor 4 Nasron, osinya Tim T. Oke. Okay. Nasron. Nomor 5 ada Hasbi Alha. Nomor 6 Kak Brilian.
Nomor 7 ada Kuniosan, nomor 8 ada Anukun Sayang Lulu. Masan tadi enggak kayak gitu deh. Nomor 9 ada Ibe Dharma Susila, nomor 10 ada Exento, nomor 11 ada Jess, nomor 12 ada Fadil. Hai Kak Fadil, nomor 13 ada Rifai-nya aku. Nomor 14 ada Fahmi Famous, nomor 15 ada Dimas, nomor 18 ada Rizky MFL, nomor 17 ada Bungon 48, nomor 18 ada Papa Lenya Kia. 19 ada Rian Yao, nomor 20 ada Hilmi. Hai, thank you so much. Thank you. Goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. Sekali lagi deh. Mama. Thank you. Bye. Otsukaresama deshita. Otsukaresama deshita. Oi. Dadah.